Mantap sih. Kasih paham, kasih tahu yang serem-serem. Kita akan menggunakan banyak senjata di dalam satu game ya. Gila, anjay. Biasanya membuat nama gue besar di Chiodon. Nice, ma bro. Gila, langsung 3 kill aja. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Bagaimana kabar kalian semua, Mabro ya? Karena kali ini Mabro Oce akan bahas patch note di season 4 nanti, Mabro ya. Ada perubahan apa? Patch note, buff dan nerf-nya, Mabro. Let's go. Langsung kita bahas aja. Jadi di antaranya, Mabro ya, ada PDW57. Ini adalah senjata kesukaan gue, Mabro ya. Patch note-nya di bawah, kalian bisa sambil baca aja, Mabro ya. Di antaranya itu lower arm-nya, Mabro ya. Itu ditingkatin, Mabro. Jadi cuma nambah 0,1, tapi itu lumayan sih ya. Terus damage range ya, itu ditingkatin juga, Mabro, dari 10-16 jadi 12-18. Kan nambah 2 ya masing-masing, Mabro. Gokil, senjata kebanggaan gue ini di buff lagi, Mabro ya. Cuman gue gak tahu ya, ini bakal meta atau enggak. Soalnya yang udah-udah, Mabro, belum meta juga seperti season 1, season 2 ya. King PDW ingin comeback padahal, Mabro. Terus Cordet nih, Mabro. Ini juga di buff, Mabro ya. Kalian bisa lihat juga ada patch note-nya di bawah, Mabro. Damage-nya tuh ditingkatin, Mabro. Terus head multiplayer-nya juga ditingkatin. Lower arms-nya ditingkatin ya. Tapi ini khusus MP only ya. Pokoknya yang sekalian nama BR tuh head multiplayer sama damage range ya. Ini lumayan juga, cuy. Ya, ditingkatinnya damage range-nya lumayan tuh. Kalian bisa baca sendiri, Mabro ya. 7-18-25-32 jadi 9-18-25-32. Wah, gokil sekali, Mabro ya. Terus ada HG40 Razorback juga. Dan ini Outlaw, Mabro. Outlaw itu ya lumayan sih menurut gue nih ya. Nah, ini senjata Outlaw. Menurut kalian gimana nih, Mabro ya? Outlaw menurut gue itu sniper yang menurut gue jarang dipakai sama orang-orang ya, karena sering sekali hit mark ya. Tapi nilai plusnya adalah ya, senjata ini kalau kalian pakai sniper yang paling mudah lah dibawa, Mabro, enteng dibawanya, itu kelebihannya. Nah, ini damage range-nya nih ditingkatin. Apakah ini bikin gak hit mark nih, Mabro? Gue gak tahu ya, gue gak tahu. Pokoknya damage range-nya ditingkatin dari 12.30 jadi 15.37. Wah, gokil banget sih, Mabro. Ini masing-masing enggak-enggak nambah 3 dan nambah 7. Wih, gokil. Hit flinch-nya juga dikurangin ya, Mabro ya. Jadi kita tidak terlalu ke atas-atas ya. Wah, gokil banget sih, Mabro ya, sniper ini. Menurut kalian gimana nih? Outlaw bakal meta nggak nanti di season depan, Mabro? Terus selanjut lagi ada PPSA nih, Mabro ya. PPSA 41 ini ya menurut gue lumayan banget ya di buff-nya ya. Sama kayak PDW tadi, sama kayak Cornet tadi ya. PPSA ini damage-nya tuh ditingkatin, Mabro. Sama sprint to fire-nya tuh dikurangin ya. Berarti jadi lebih cepet lah nanti sprint to fire kali, Mabro. Dah, habis itu ada MK2 karbin, DRH kalian bisa sambil baca ya di bawah, ada asfal juga, Mabro. Terus ada M13, ini kayak di adjust ya. M13 di adjust, dan yang sangat disayangkan tuh Krik 6, Mabro ya. Krik 6 itu senjata yang menurut gua mueta sekali ya sebelum-sebelumnya ya. Apalagi baru-baru ini ada skin mitiknya gitu loh, Mabro. Ya, jadi sayang banget Krik 6 tuh di nerf. Menurut kalian gimana, Mabro? Yang di nerf ini tuh ada speed boost-nya sih ya. Dari firm grip tape aja. Tapi firm grip tape itu yang paling sering dipakai sama orang-orang. Buktinya di attachment gue aja, gue juga pakai firm grip tape gitu loh, Mabro. Terus yang lainnya lagi, Mabro, ulti-ulti atau operator skill juga di-buff, Mabro. Di antaranya itu ada war machine nih. Ini pelurunya ditambahin lagi, Mabro. Death machine juga pelurunya ditambahin lagi, coy. Terus ada sparrow juga ditambahin pelurunya. Transform shield juga di-buff, Mabro ya. Jadi di buff-nya tuh dia cuma apa, ngurangin energi yang diperlukan gitu loh. Jadi ya lebih cepat lah kebukanya. Sama war machine juga dikurangi tuh energi yang diperlukan, lebih cepat juga berkurangnya. Tapi yang sangat disayangkan ya, ulti ini di nerf nih. Ini mana sih bull charge nih, ini di nerf ya energinya. Tapi ya nggak beda jauh sih ya, walaupun di nerf, Mabro ya. Sepertinya itu aja, Mabro. Gue nggak tahu nanti bakal ada perubahan atau nggak pas di update nya Mabro ya. Pokoknya kalian tungguin aja, Mabro ya, season 4 ya, pas ganti battle pass biasanya, Mabro. Oke, langsung aja, Mabro. Kali ini gue mau pakai PDW57 Cordet, atau ya pokoknya senjata yang di buff nanti deh ya. Beberapa gue pakai nih di sini, kita kasih tahu aja, Mabro ya, kemampuan Ocha DZ menggunakan
menggunakan senjata-senjata ini mah bro ya. Ini senjata udah jarang buat ya, yang dipakai ya. Jadi makanya dibuff biar pada make gitu loh, hehe. Yuk mah bro, Ocha udah di dalam game ya. Dan saatnya kita ratakan mah bro ya, pakai senjata-senjata yang akan dibuff nanti mah bro ya. Ini gue pakai PDU57 dulu deh mah bro ya. Gue berharap banget PDU57 ini meta mah bro ya, supaya King PDW comeback ya. Anjay, senjata yang membuat nama gue besar di CODM. Nice mah bro. Dia langsung 3 kill aja. Nice mah bro. Mantep gak sih? Mantap. Gas dulu gak sih? Gua akan keluarkan UAV. Mana musuhnya? Terus spawnnya bukan disini sih. Gila gua, mantap ya. Eh bantu gua kanan. Reloadnya belum selesai mah bro. Oke baiklah, sekarang gua akan pakai cordet deh. Nah ini cordet juga nih mah bro, pernah meta ini senjata ya. Di sini ada orang loh. Oke. Terus kita bisa mesrum. Gunakan cordet atau CDZ. Langsung triple kill. Santai dulu mah bro. Kita sudah di dalam, tidak perlu terburu-buru. Sayang banget mah bro ya, gue langsung ngeluarin ulti tuh, aduh. Ulti death machine itu juga akan di buff ya, pelurunya akan nambah bro, lebih banyak ya amunisinya. Nice. Wah, semasem banget mah bro. Tuh, temen gue, ayo dong. Ah, mati gue lagi. Oke, gue mau keluarin outlaw sekarang. Apa sih bro? Udah gue bantuin-bantuin orang. Kosong, gak ada orang sini. Satu lumayan. Mati lau. Lau ini main juga nih mah bro ya. Gila. Gila, mantap gak sih mah bro? Ini akan di buff nih bro. Wah, pusing pak bener. Satu. Ayy. Sayang sekali bung. Oke, langsung aja gue pakai PPSA sekarang mah bro. Oke, langsung aja mah bro. Gue bokongin. Sumpah, agak aneh. Oh nge-lag gue ternyata barusan. Gue barusan nge-lag ya. Oh iya, gue nge-lag. Kampret. Nah, PPSA ini akan di-buff juga nih damage-nya mah bro. Lebih instant kill berarti ya. Mantap bro. Mantap bro. Mantap sih. Kasih paham. Kasih tahu yang serem-serem. Kita akan menggunakan banyak senjata di dalam satu game ya. Gila udah 4 senjata kali ini. Aduh, apa? Asem. Oke, gua akan balik ke PDW mah bro. Mana musuhnya? Aduh, mata buta. Ini musuh keras sekali dah. Oke, mantap bro.
Oke, mantap. Sangat. Sangat-sangat kampret sekali. Gua kan mengeluarkan ultima, bro. Ini ulti pelurnya bakal lebih banyak nih. Mati lu. Gila ya. Gue kayak orang gila beneran dah ya. Semua senjata gue pakai kayaknya. Menurut kalian gimana? Mantap kan? Udah base sama bro ya. Yoi. Langsung mancing. Ini mancing sampai ngediskon cuy. Ya mabru, menurut kalian gimana mabru ya tadi? Wah gokil sih ya Uca pakai senjata-senjata yang di buff tadi dalam satu match ya. Oke lah, kayak gitu aja tuh video kali ini mabru. Makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya mabru ya. Untuk kalian pengen top up CP atau top up game lainnya, langsung aja follow Instagram @odzstore atau ke websitenya www.odzstore.com mabru. Pesan di sana, open selama 24 jam dan otomatis langsung masuk ke kalian ya mabru. Atau kalian pengen beli akun CODM, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in mabro. Oke, okay? See you mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.